lari lagi. Ini guys, apa ini? One Piece pertama saya nih di Popa. Seru sekali. Oke. Ini ketiga ini bergab. Thank you buat sih. Kita dulu ya. Popa Island, Jack Fisher, Gokil. Bye-bye. Halo, selamat sore teman-teman angler se-Indonesia dan di seluruh dunia dimanapun kalian berada. Ketemu lagi bersama saya, Kadek Wawan Wijaya, masih di channel mancing terkeren dan tergokil tentunya. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 30 September 2020. Dan saya sedang ada di bandara nih guys. Sekarang saya akan melakukan perjalanan untuk mancing lagi, keluar Bali lagi. Dan ini pertama kalinya nih saya naik pesawat lagi setelah virus corona merebak di Indonesia ya. Dan kemarin udah rapid test ya, hasilnya non reaktif ya, jadi kita bisa berangkat. Dan kali ini saya akan berangkat ke Papua guys, ujung timur Indonesia. Tapi saya nggak langsung direct ke Papua, kita akan ke Jakarta dulu. Di Jakarta kita akan ketemu dengan beberapa teman dulu. Udah gitu dari sana baru kita akan berangkat ke Papuanya, ke Sorong ya. Kita akan landing di Sorong nanti. Keberangkatan ini saya ikut dengan teman-teman dari Jack Vision Indonesia ya. Dan video trip perjalanan ini juga disponsori oleh Jack Vision Indonesia. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu Jack Vision, saya akan taruh nama Instagramnya di sini. Bisa dicek aja di sana, ada banyak banget produk-produk mancing yang keren yang dijual. Dan pastikan di follow juga, karena setiap ada updatean terbaru dari Jack Vision pasti akan diposting di sana soalnya. Dan buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini, pastikan cek juga video-video yang lain, karena di channel ini ada banyak banget video-video mancing dan video strike yang gokil tentunya. Jangan lupa as always keep support channel ini dengan cara like, comment, dan klik tombol subscribe di bawah. Hidupkan juga notification untuk menerima notifikasi video-video saya yang akan datang. Dan nanti sampai Jakarta saya akan rekam lagi, pastikan nonton sampai selesai, oke? Oke guys, saya baru aja sampai ini di Jakarta dan sekarang saya harus mencari gate untuk keberangkatan berikutnya ya. Dan nanti kita akan ketemu sama teman-teman di sini, ada beberapa teman, kayaknya kalau nggak salah 5 orang ya. Saya akan cari dulu ininya, apa gate-nya dulu. Oke. Oke. Iya. Halo Pak Sugeng. Bang Jun belum. Bang Jun mana? Bang Jun belum. Belum ya? Oh. Kadek, siap. Terima kasih. Baru nyampe sini udah dapat ginian guys. Ini dia juga dapat nih. Wih, gokil ya. Asik. Ini isinya topi sama beberapa kaos, baju ya. Sama stiker. Perangkat alat sholat dibayar tunai. Sah. Ini teman satu lagi udah datang. Oke ya. Pada tamu kami yang terhormat, selamat datang di Bandar Udara Dominic Edward Osok di Sorong. Oke guys, kita baru aja landed nih di Sorong. Masih nunggu bagasi, habis ini kita akan dijemput sama orang kapal yang bakal kita naiki nanti. Terus nanti kita akan ketemu sama teman-teman yang udah nyampe duluan kemarin di sini. Ada 5 orang yang udah sampai sini duluan. Oke guys, kita udah sampai di pelabuhan ini. Ini pelabuhannya. Dan dari sini kita bakalan naik boat ini kecil, kita akan ke kapal sekarang guys. Kita boleh sarapan di sini ya? Ya. Boleh. Awalnya gini aja, ntar malam baru. Mau beli aku, Bu. Aku. Halo. Nama saya Niel. Halo, halo. Halo. Om, gimana kabar? Baik, baik. Halo Bang Kadek. Siap. Gimana? Hah? Gimana kabarnya? Permisi ya.
pangkalan. Alay. Oh, kamar di bawah. Oke. Okay. Nah, kita masuk nih, guys. Nah, ini juga ada kamar. Ini keren nih kayak ini. Dan this is my roommate. Nah, saya Hello. Berdua sama Kang Tanto nih. Pasti. Mas Tanto. Pasti aja, Mas. Kita lihat toiletnya. Oh, ini toiletnya nih, teman-teman. Oh, bagus ya. Jadi kalau kita boncos duduk di sini. TV ada itu? Ada TV. Ada TV. Jadi nanti bulan. Kalau mau lihat GT bisa lihat dari situ. Istirahat dulu ya kayaknya ya. Ya, belum tidur. Oh, belum tidur. Tapi enggak tahu mau briefing di atas. Hah? Mau briefing di atas. Mau ada briefing ya? Oke. Okay. Habis ini kita briefing katanya, guys. Oke, guys, kita udah sampai nih di spot, di lokasi. Dari kemarin kita berlayar selama mungkin ada 12 jam lebih ya. Semalaman lah kita berlayar. Nah, ini nih Pulau Bu nih. Nah, kita bakalan mancing di seputaran pulau ini nanti. Di flatnya ya. Kita bakalan nyoba nyari bonefish nih. Dengan teknik fly fishing ya. Kemarin kita udah setup-setup. Terus tackle-nya dari belakang sih. Selamat pagi, Pak. Pagi. Welcome home, yes. Oke, okay. Dan ini tackle-nya udah siap semua, fly fishing tackle. Rod-nya ini dari Jackvision nih, lihat. Ada logo JV. Kita akan nyoba pakai rod fly fishing dari Jackvision untuk cari bonefish. Mudah-mudahan kita dapat bonefish, oke? Okay? Oke, okay, guys, kita udah sampai nih di flat Popa. Airnya cuma selutut, guys. Tuh, enggak nyampe bahkan. Jadi kita bakalan explore di sini untuk cari bonefish. Kalau kita bisa lihat sepanjang ini tuh flat semua. Jadi enggak ada ombak. Dia kayak pasir ya, pasiran gitu. Ada beberapa partnya yang kelihatan pasirnya, guys. Tapi nanti kita bakalan explore sepanjang ini untuk cari-cari bonefish. Biasanya tuh dia tailing ke atas. Tailing itu kayak yang karena dia makannya di pasir, bonefish itu makannya nunduk kayak gitu ya. Dia makan kayak udang-udang atau mungkin kepiting kecil di bawah di pasir gitu. Jadi ekornya kadang muncul ke permukaan kayak gitu. Nah, jadi kalau kelihatan kayak gitu, hati-hati deketin, baru kita casting kayak gitu. Biasanya dia makan. Dan oke deh, mudah-mudahan di hari pertama ini saya dapat bonefish. Karena saya belum pernah juga nih dapat bonefish, guys. Kita mau explore untuk bonefish. Untuk pertama kalinya nih saya mancing bonefish. Mudah-mudahan dapat nanti ya. Kayaknya ada ikan nih di depan sini nih. Sepertinya itu ikan. Ada bayangan hitam di depan saya. Tapi agak susah ngelempar. Soalnya kita ngelempar ke arah angin, guys. Ada nggak, Mas? Barakuda ya?
Barakuda itu apa? Hah? Masak, Bon? Yang warna biru itu? Kalau yang lari-lari ini banyak loh. Rombol di atasnya. Heeh. Uh-uh. Cuman kalau ngecat ke sana enggak bisa, angin. Iya. Maklum kok. Ada yang tailing. Jauh dia. Susah memang. Padahal dia tailing. Tapi bisa kelihatan. Gitu. Ya. Akhirnya saya strike, guys. Dapat akhirnya bone fish ini. Saya dapat nih bone fish nih, guys. Bone fish pertama ini. Dapat nih, guys, one fish pertama saya nih. Lari lagi. Larinya gila loh. Gila loh dia larinya. Lepas ya? Oh, masih. Masih, saya kira lepas. Oh, masih. Ini dia. Datang dia. Aduh. Susah juga ya. Ini harus pakai landing net, guys. Kalau emang kayak gini susah. Buat landing net emang susah. Oke. Okay. Ini dia, guys, bone fish pertama saya nih. Akhirnya saya dapat nih bone fish. Lumayan gede. Pakai Crazy Charlie. Rukapnya sempurna sih, nggak mungkin lepas ini di mulutnya. Gede ya. Lihat. Okay. Ini, guys, dapat nih bone fish pertama saya nih di Popa. Pulau apa? Bu ya? Pulau Bu besar. Pulau kecil. Di Bu kecil. Pakai Papua. Pakai Crazy Charlie. Bye Mas Tanto. Thank you Mas Tanto. Udah jadi kameramen lagi, udah okay. Ditayangin umpan lagi. Yang penting udah bisa lihat ikannya. Okay. Sabar. Ini saya pakai rod dari Jack Vision ya, fly rod Joko Ervianto Signature Series ini, WT6 ini. Oke, okay. MPB goes to Popa, gokil. Ini kita rilis ya, kita udah buka flashnya. Crazy Charlie by Mas Istianto, thank you Mas. Akhirnya saya dapat nih, wah, thank you Bonefish Indonesia ya, kita rilis ya, masukin aja. Ya, gokil.
ada banyak banget bonfishnya. Depan ini banyak banget. Oh, aduh, ya dimakan. Ah, lepas guys. Ya, strike guys. Ya, ah lepas. Pas, banyak banget bonfishnya. Bisa kelihatan banget, bener-bener kelihatan dia tadi. Sekarang udah hilang lagi. Oh, itu dia. Dia tailing di situ, guys. Kalau bisa kelihatan di kamera, mungkin agak susah ya. Tuh, gede banget. Besarnya. Banget tadi. Susahnya ya gitu, dia lari-lari. Tadi padahal udah ngejar tadi, udah strike lepas tapi. Strike, yeah. Strike guys, strike lagi nih, bonefish lagi nih, lari. Strike bonefish lagi. Strike yang kedua ini. Ini lebih besar ini guys. Ini dia ada ininya loh. Ini dia ada apa? Ada belangnya dia. Bonefish ini. Lebih besar ini dari yang tadi, daripada yang pertama tadi. Gede mas, gede. Gede. Besar. Bonefish. Lari lagi. Gila lo larinya bonefish lo. Ini lebih besar mas. Besar ini. Besar. Terus dia ngikut gitu. Ntar dia lari lagi. Nanti dia ngikut lagi gitu. Oke. Ayo. Ambil. Ayo datang sini. Ayo nak, jangan lari lagi nak. Jangan pergi lagi, ayolah. Sudah cukup. Ayo, jangan pergi lagi ya. Ayo, come to papa. No. Come to papa. Ayo, come on. Temennya banyak. Aku cuma ngelihat dia sekilas gitu, langsung iseng aja casting, tiba-tiba strike.
banyak nih. Oh, bluefin. Bluefin atau bonefish? Oke, okay. Wow, besar guys. Nah, ini baru besar nih. Hahaha, ada belangnya. Lari lagi. Ini kalau ada belang kayak gini dia besar. Kalau dia kecil putih dia guys. Tuh, ya, besar ya. Bonefish kedua nih dari Raja Ampat. Bonefish Indonesia, bonefishnya Papua. Ini emang agak susah guys mancing bonefish ini, soalnya dia kamuflasenya sama karang sama pasir di bawah ya. Kita harus melihat dia, kalau udah ada penampakan kayak bayangannya dia baru kita casting gitu. Nggak bisa sembarangan casting, blind cast gitu agak susah. Tapi ini kebetulan tadi bayangannya saya lihat, udah gitu saya casting. Tiba-tiba dimakan kayak gitu. Dapat nih, lumayan gede ini guys ya. Pakai signature series fly rodnya Jack Vision ini guys. Ini yang 6 weight. 6 weight ini. Oke. Okay. MPB goes to Popa Island, Gokil. Oke. Okay. Ini kita rilis ya. Gokil. Ayo hujan-hujan kita mancing lagi. Baik, sore-sore. Hai guys. Boleh. Gila lo larinya lo. Terus dia ngikut langsung sini. Ntar lari lagi. Mungkin ikan tulang. Jangan dikejar, jangan dikejar. Biarin aja. Iya. Iya. Yoi. Uya kasha. Masih pakai rod prototype Joko Erfianto Signature Series. Ini WT6. Oke. Okay. MPB goes to Popa Island of Papua. Gokil. Oke, okay, kita rilis. Tunggu ya tadi. Nah, senyum gitu. Sip. Kita rilis ya. Yuk. Oke, thank you. Oke. Oke guys, ya udah di kapal lagi nih dan udah di kamar, udah selesai mandi dan hari ini hari pertama mancing. Saya dapat bonefish ya. Bonefish pertama saya guys. Itu
tiga kali saya dapat. Ada sih beberapa strike juga yang lepas kayak gitu ya. Banyak strike-nya, red strike-nya memang banyak. Di sini memang bonefish-nya rame banget, guys. Dan besok itu rencananya saya mau mancing popping sama casting ya, pakai rod dari Jack Vision juga. Jadi pastikan nonton episode setelah ini. Mudah-mudahan besok ada banyak strike deh. Dan kita akan ketemu lagi besok. Oke. Okay? MVB goes to Popa Island. Jack Vision go kill. Bye-bye.